Saya telah memandu sejauh 2,192 kilometer. Alhamdulillah, pinggang lagi kuat. Dan hampir 85 jam saya belakang wheel, memandu sendiri. Kecuali adalah satu jam tadi bagikan anak saya. Dia pun boring juga duduk belakang. Dia jadi note taker hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, seperti saya nyatakan tempoh hari, antara objektif saya mengilhamkan kembara ini, kembara Kenali Bonyo, adalah semata-mata untuk mengenal negeri Sabah dan negeri Sarawak. Kerana memang saya nak mengenali lebih dekat, menyantuni rakyat lebih dekat. Macam mana keadaan hidup, macam mana keadaan pembangunan di setiap pelosok di negeri berkenaan, negeri Sarawak dan Sabah. Secara ringkas, alhamdulillah, sepanjang perjalanan, jalan tetap ada, highway tetap ada. Kadang-kala highway itu macam seolah kita di Dubai. Nanti tak habis lagi ni. Kadang-kala highway itu macam naik roller coaster. So, dan bukan itu saja, saya dimaklum oleh menteri, tadi pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Premier tentang perancangan untuk menyediakan infrastruktur highway ini akan disiap dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Saya dimaklumkan dalam tahun 26, 28 hingga 30 pun highway ini akan dibina sepenuh-penuhnya. Am I correct? Alhamdulillah. Come, let's give a round of applause. Di sini saya ingin secara peribadi harus menyatakan ucapan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan kerajaan hari itu yang telah berusaha untuk merealisasikan pembinaan Tan Bonyo ini, dan saya harap ia akan dapat dibina dengan baik, dengan ada kualiti. Dan mudah-mudahan kalau panjang umur tahun 2030 saya akan kembali. Walaupun tua sikit tapi saya akan kembali, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya dengan adanya komposisi dalam kerajaan yang diwakili oleh wakil daripada Sarawak dan Sabah di dalam kerajaan perpaduan, sudah tentu peranan mereka di peringkat persekutuan akan lebih menyerlah.